Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi nih dengan Unda Channel. Pada kesempatan kali ini Unda Channel akan membahas 10 fakta menarik tentang kucing yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut pada ke pembahasan, mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya gengs, agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Dan semoga channel ini dapat menghibur dan bermanfaat buat kita semua ya gengs. Mari kita ke pembahasan, cekidot. Kita putar intronya dulu ya gengs. Apakah kamu salah satu dari pecinta kucing? Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Hal ini tidak mengherankan, karena hewan yang satu ini sangat lucu dan menggemaskan. Bahkan, beberapa orang menganggap kucing sebagai hewan yang dapat meredakan stres loh, gengs. Jika kamu perhatikan, kucing cenderung lebih suka tidur dan bermalas-malasan, seperti halnya pada kaum rebahan ya kan, gengs. Namun, anehnya hal tersebut malah membuat kucing ini semakin terlihat dan menarik untuk dipelihara, bukan? Meskipun kucing suka bermalas-malasan, tak jarang kucing juga membantu kita dengan mengusir hewan seperti tikus ya kan? Nah, untuk kamu yang mengaku pecinta kucing, wajib loh mengetahui 10 fakta menarik tentang kucing ini loh, gengs. Nomor 1. Telinga kucing mampu berputar 180 derajat. Pernahkah kamu melihat kucing memutar-mutar telinganya? Dilansir dari Catster, kemampuan kucing untuk memutar telinganya hingga 180 derajat ini disebabkan oleh adanya 32 jaringan otot yang mengendalikan telinganya tersebut. Oleh sebab itu, dalam kondisi tertentu, kucing hanya menggerakkan telinganya tanpa menoleh sumber dari suara yang ia dengar. Nomor 2. Kucing telah berteman dengan manusia sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Tahukah kamu bahwa kucing telah berbaur dan berteman dengan kita lebih dari 6.000 tahun sebelum Masehi? Mengutip dari NBC News, hal ini telah diteliti dan dibuktikan dari kerangka kucing yang telah ditemukan di Pulau Siprus pada masa Mesir kuno. Tak heran, kita saat ini bisa merasakan akrab dengan kucing karena nenek moyang kita pun ternyata sudah menyukai kucing sejak dulu loh, gengs. Kucing dapat bermimpi saat tidur. Ternyata kucing juga bisa bermimpi saat ia tidur loh, gengs. Tak jarang kucing juga menginjau akibat mimpinya tersebut. Kira-kira apa yang sedang dimimpikan oleh si kucing ini ya, gengs? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar ya, gengs. Nomor 4. Kucing dapat merasakan emosional manusia. Pernahkah kamu dihampiri kucing saat merasa sedih? Entah kamu percaya atau tidak, dilansir dari ncb.nlm.nih.gov, kucing yang sudah cukup dewasa dapat merasakan emosi yang sedang kamu alami loh, guys. Nah, saat kamu sedih misalnya, kucing akan berusaha menghampiri dan menghibur kamu. Bahkan beberapa kucing akan berperilaku seperti sedang melindungi kamu loh, gengs. Nomor 5. Kucing memiliki kemampuan night vision. Kucing memang tidak bisa melihat di dalam gelap gulita tanpa kehadiran cahaya sama sekali. Akan tetapi, kucing tetap mampu melihat secara baik di dalam kondisi yang sangat kurang cahaya loh, gengs. Nah, ayo siapa yang baru tahu? Maka sebagai perbandingan, melansir dari situs cats.org.uk, kucing hanya memerlukan sekitar 1/6 jumlah cahaya daripada yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat melihat secara baik loh, gengs. Nomor 6. Satu-satunya hewan yang bisa mendengkur alias ngorok saat tidur. Menurut situs Workspace Catchler, beberapa kucing memang secara alami bisa mendengkur saat tidur loh, gengs. Ayo, siapa yang tahu? Ayo coba tulis di kolom komentar. Suara dengkuran kucing adalah suara yang banyak disukai oleh para cat lovers loh, gengs. Menariknya, kucing adalah satu-satunya hewan yang dapat mengeluarkan suara dengkuran ini loh. Karena suara dengkuran tersebut bukan suara vokal, namun kucing akhirnya bisa mengeong dan mendengkur di saat yang bersamaan. Ayo, siapa yang baru tahu? Nomor 7.
Kucing memakai 70% waktunya untuk tidur loh, gengs. Tidur merupakan salah satu cara kucing untuk menyimpan energinya. Melansir dari Veterinary Hub, rata-rata jam tidur kucing adalah 13-16 jam dalam sehari. Namun, tidak jarang juga ditemui kucing yang tidur selama 20 jam dalam sehari. Keren. Ayo, ada gak di sini yang tidur sampai jamnya segitu, guys? Hal ini yang menyebabkan kucing sering disebut sebagai hewan yang pemalas loh, gengs. Nomor 8. Kumis kucing digunakan sebagai alat navigasi. Saat di area gelap atau kurang cahaya, selain mengandalkan night vision, mengutip dari PCA Hospitals, kucing juga memakai kumisnya sebagai alat bantu navigasi loh, gengs. Hal ini membuat kucing dapat berburu dan menangkap mangsanya dengan cekatan, meskipun dalam keadaan yang cukup gelap dan sempit loh, gengs. Nomor 9. Kucing bisa berkeringat. Ternyata kucing juga dapat berkeringat loh, gengs. Mengutip dari Best Life Online, kucing hanya mengeluarkan keringat melalui cakarnya saja. Saat suhu sedang panas, kamu dapat memperhatikan cakar dan telapak kucing yang basah karena keringatnya. Nomor 10. Lompatan maksimal kucing adalah 5 kali panjang badannya. Menurut situs catinternational.org, dalam kondisi idealnya, kucing dapat melompat cukup jauh loh, gengs, yaitu sekitar 5 kali dari panjang badannya. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh berat badan si kucing. Kalau terlalu gemuk, kucing akan lebih sulit untuk melompat jauh loh, gengs. Nah, itulah 10 fakta menarik tentang kucing yang tidak diketahui oleh banyak orang. Setelah kamu mengetahui fakta menarik ini, mungkin akan membuatmu kagum. Bisa jadi, masih banyak hal unik lainnya dari kucing yang belum kita ketahui loh, gengs. Seperti perilaku atau kebiasaannya yang kadang menyeleneh. Memang setiap hewan memiliki keunikannya masing-masing yang telah diberikan oleh sang pencipta. Seringkali keunikan-keunikan tersebut membuat kita kagum dan semakin sayang pada hewan-hewan tersebut. Sekian pembahasan kita kali ini. Unda Channel pamit undur diri. Sebelum Unda Channel pamit undur diri, ayo bantu channel ini berkembang lebih baik dan dapat menghibur serta memberikan manfaat untuk kita semua ya, gengs. Dengan mengklik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, maka kamu sudah mendukung channel ini agar berkembang dengan baik. Kami, Unda Channel, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ya, gengs.